itu materi bagi re. Hari Jumat sore memang Kota Pekalongan mengalami hujan intensitas sedang hingga deras, kemudian sampai dengan pagi Sabtu 31 Desember curah hujan tinggi terjadi di wilayah Kota Pekalongan sehingga menyebabkan limpas sungai di beberapa wilayah di Kota Pekalongan, termasuk drainase tidak bisa mengalir karena daya tampungnya melebihi jumlah air yang ada, sehingga beberapa kecamatan di Kota Pekalongan tergenang, khususnya di Kecamatan Pekalongan Utara, Kecamatan Pekalongan Barat, dan sebagian Kecamatan Pekalongan Timur. Ketinggian genangan variatifnya mulai dari 15 cm hingga 70 cm, sehingga beberapa warga masyarakat diharuskan untuk kita lakukan proses evakuasi ke tempat yang lebih aman. Sebagian diakibatkan karena daya tampung sungai itu tidak muat untuk menampung beban air, baik itu air hujan yang dari pemukiman maupun saluran-saluran kecil, sehingga di beberapa titik terjadi limpas tanggul, khususnya di Sungai Bermi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.